bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Kampung Jayapura, Kecamatan Bungaraya, berlangsung peringatan Isra Mi'raj yang dihadiri masyarakat setempat. Acara ini dihadiri Kerani Kampung Jayapura. Mujtaba sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terhadap himbauan Bupati Siak dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak. Menyikapi maraknya informasi mengenai coronavirus disease 19 atau yang dikenal COVID-19, dengan ini Bupati Siak menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Siak. Yang pertama, agar tetap tenang, jangan resah dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur-sayuran dan buah, serta minum air putih. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Selanjutnya, kurangi aktivitas di luar rumah. Dan terakhir, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Bupati Siak, Dr. Randas Haji Al-Fedri, MSI. Peringatan Isra Mi'raj ini diisi tausiah oleh Ustadz Sirojul Munir dari Pekanbaru. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban mu'ajjala. Faqala aidan wa'mur ahlaka bis shalah wastabil 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Terlihat antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini dan dimeriahkan grup Hadroh. Dari Kecamatan Bungaraya, kontributor Tim Liputan melaporkan.